Welcome to SR Wheel, ketemu lagi dengan gue Sultan. Guys, kali ini gue lagi ada di Asco Motorsport. Nah, ini kita mau garap kayak kaki mobil Innova Reborn, kuda poninya Dr. Esther. Jadi kan mobil ini diperuntukkan untuk balap. Butuh kaki-kaki yang mumpuni nih. Karena ini masih standar ya. Nih, fitmentnya juga nggak oke, bantingannya juga masih standar limbung ya. Kayak Innova lah pada umumnya. Dan untuk di bagian belakang, ini juga tinggi banget, nih. Ini tinggi banget, ya masih dua jari gua. Apalagi mobil ini untuk harian juga, daily. Siapa tau gua bikin touring juga pakai mobil ini. Nah, kita percayakan untuk kaki-kaki mobil ini di Asco Motorsport. Kita pakai barang-barangnya dari YSS, guys. Nah, ini nih, lengkap dari loring kit, dari shock breaker, ya kan? Ini udah pakai YSS semua. Nah, gua kan nggak tahu speknya. Kita langsung panggil aja kokonya untuk kita tanya-tanya nih mengenai YSS ini, guys. Nah, ini koko udah datang. Sehat, kok? Sehat. Yoi. Kok, ini kan banyak kemarin kontennya mobil ini itu kan udah kita pingin buat balap nih. Banyak komen, bang, kaki-kakinya itu pakai YSS dong. Abis oh, gitu. Nah, kita kan sudah tektokan juga. Betul. Kolaborasi lah ASR dan Asco Motorsport. Dulu Yellow Speed Racing. Betul, dulu Yellow. Nah, sekarang ini kita garap mobil Reborn sekarang, ini. Sekarang cumi-cumi darat lagi cumi-cumi terkenal. Darat. Betul, masa tim ASR nggak main, ya kan? Nah, kok ini barang-barang yang akan dipasang di mobil ini apa-apa ini, kok? Oke, dari shock dulu deh ya. Shock. Nah, shock ini kita rekomend tipenya Z Series karena ini dia top of the line-nya dari YSS untuk sekarang ini ya. Okay. Mungkin kedepannya bakal di-upgrade lagi. Betul. Yang lebih baik. Nah, kalau untuk Z Series ini dia udah monotube suspension. Dia ada 30 click adjuster. Okay. Yang di kalau yang di bagian depan itu bagian atas, jadi tinggal ada click-nya tinggal diputer, lalu yang bawah yang belakang adanya di sini. Oke. Okay. Tinggal bolong aja gampang. Gampang. Nah, yang paling keren itu dari si Z Series, dia bahannya itu aluminium full. Full. Kecuali di bagian stroke up di sini. Oh iya 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 iya. Iya. Nah, jadi kalau dia aluminium otomatis lebih enteng daripada biasanya. Bener, ini satu tangan megang kayak gini tadi nggak pegel. Hah, tuh, enteng. Kalau mau ditimbang boleh juga. Boleh juga ya. Boleh. Ini satunya aja ringan banget ya, kalau misalkan 50 kali 2 kali 4 udah baru 200 gram. Iya, 200 gram which is 2 kilo lumayan. Lumayan, guys. Kalau orang diet 2 kilo berat. Berat, berat. Sebulan belum tentu turun 2 kilo. Betul. Nah, ini berarti dari Z Series lengkap sama lowering kit juga. Betul. Kok ya. Betul. Nah, ini juga ada lowering kit karena memang kita juga udah ngobrol-ngobrol karena sering lewat tol. Betul. Dan kadang-kadang juga keperluannya untuk balap katanya. Betul, ya. Nah, lowering kit itu udah pasti, jadi supaya downforce-nya juga lebih maksimal. Oke. Nah, langsung nggak pakai waktu lama, kita sikat aja kok ya. Oh boleh, siap. Sikap, siap kalau sikat. Nah guys, jadi sekarang ini udah proses untuk ngelepasin shock breaker per standar si mobil Reborn ini. Tuh, ini masih bentukan standar ya kan. Ini pengerjaannya menurut gue cepat juga ya di Asco ya. Jadi langsung mobil kita dilayani dengan baik, digarap langsung. Dan ini langsung dibuka empat-empatnya, mobil udah pakai jack stand tuh. Udah pakai jack stand, padahal bengkelnya lagi rame, guys. Itulah, gue senangnya ke Asco tuh, lu customer itu benar-benar dimanjain. Mobil langsung dikerjain, meskipun ngantri ini. Gitu guys, nanti habis dari sini tinggal pasang yang YSS. Nah, ini nih guys perbedaannya. Ini yang standarnya nih di kiri gua. Ini kanan ini yang YSS. Ini emang beratnya emang beda banget. Tuh, lebih ringan yang ini nih. Yang YSS, guys. Ya, Z Series ya kan. Ya, standarnya kita simpen aja lah nih guys. Langsung aja nih, kita pasang.
bagian belakang udah kita pasang nih lowering kit sama shock breakernya. Ini kita lihat nih nanti udah kepasang ban berapa jauh nih jaraknya guys. Tadi kan standar itu sekitar 7 jari gua. Nah nanti kita pasang ban dulu baru kita lihat. Ini untuk bagian belakang ya, bagian depannya lagi dipasang. Ini udah dipasang bagian depannya guys. Jadi ini perpaduannya lowering kit dan si shock breaker nih yang series Z tadi. Dan ini bisa diatur nih adjust tebelnya. Udah ibaratnya kita bilang nih udah kayak rollover lah. Lu mau rendah tingginya bisa diatur nih di sini nih. Dan dia udah klikannya di atas sini. Jadi kalau untuk Innova Reborn ini karena dia basicnya bersasis, jadi bukan dari dalam lagi ya. Dia shock breaker di sini. Nah, ini ada aturan klik-klikannya di sebelah sini. Ada yang diganti itu kita ada yang rusak, jadi dudukan si shock breakernya kalau gue bilang sih itu kelahar atas ya. Nah itu tuh udah mulai goyang, oblak, jadi kita ganti aja biar aman. Penyakitnya kalau nggak diganti itu bunyi-bunyi satu, yang kedua lu spuring nggak akan bener, itu dia spuringnya nggak akan bener pasti. Yaudah ini tinggal kita pasang ban, kita lihat nanti fitmentnya gimana. Ganti si lowering kit sama shock breaker dari YSS seri Z. Ini di ASKO nih ada fasilitas untuk spuringnya juga guys. Jadi inilah yang sangat-sangat penting ya. Ini di setel dulu karena kan ngebuka si shock breaker dan lowering kit itu buka pernya kayak kakinya dibuka semua. Armnya, link stabil semuanya dibuka. Jadi harus dipresisin lagi dengan yang awal. Nih, kalau sekarang tuh udah enak ngeliatnya. Dinaikin gini. Kita lihat, ada merah-merahnya. Ini nih yang gue suka nih, kalau udah ganti shock breaker tuh begini nih. Ih, jadi manis ke depan nih, gak sabar kita bawanya. Mobil udah selesai dipasang. Nah sekarang ini fitmentnya tuh, ini karena untuk bagian shock depannya bisa di setel tinggi ininya, tinggi si shock breakernya ini gue minta padat banget nih. Ini dua sempit jari gue nih guys, pengen ngerasain dulu dua sempit begini. Nah untuk bagian belakangnya ini empat jari ya, nggak apa-apa mobilan nungging yang penting nanti dia bakal turun lagi, udah dipakai jalan ya sekitar 1000 km atau 1500 pastinya makin turun guys. Ah udahlah kita lihat tanya aja pokoknya ya. Oke si kuda poni Reborn udah selesai ya dong, udah kelar kok, udah ganteng sekarang, udah ganteng kok. Gue pengen nanya tadi kan gue merhatiin dipasang nih, betul ada customer Koko juga yang masang itu yang seri putih itu apa sih kok? Itu tipenya DTG Plus. Okay. Jadi dia tuh memang ada tiga tipe sebenarnya, dari DTG Plus, S Series, dan yang dipasang ini Z Series. Kalau DTG Plus itu masih twin tube, itu harganya 6,6 juta. Oh. Tipe paling terbawahnya dari basic lah ya, di 6,6 juta, tapi tetap ada 7 click adjustable. Oke. Makanya masih ada putaran-putarannya itu tadi. Nah kalau yang
Z series ini? Kalau yang Z series itu harganya 14,5 juta. Hanya shock aja. Shock aja. Betul. Kalau harga pairnya itu di luar dari 14,5, harganya di 4,8 untuk pairnya aja. 4,8. Ya estimasi harga sampai dengan 19 jutaan lah ya. 19,3 ya. 19,3 juta lu bisa dapetin shock sama loring kita juga. Betul. Tipe yang Z series. Z series. Nah, kelebihan Z series ini selain dia adjustable ada berapa klik kok? 30 ya? 30, betul. Dia bisa diatur nggak? Bisa diatur depannya, tinggi rendah, tapi untuk dari rekomendasi ISS sendiri itu naik 1 cm atau turun 1 cm itu maksimal. Supaya tidak mengurangi kenyamanan dari pembuatan ISS. Okay. Rekomendasinya seperti itu. Berarti ini kalau bisa gue bilang ini lu nyari-nyari yang semi-semi coilover ini ya? Betul, semi-semi coilover karena belakangnya fix. Belakangnya fix. Nah ini gue sengaja depannya gue lebih ceperin karena gue lagi pingin ngelihat dia ini padat depannya. Ya. Belakangnya kan nanti kalau dipakai jalan pasti lebih turun lagi. Yes, betul. Nah nanti juga ada namanya suspensi, semua suspensi itu ada yang namanya break-in. Jadi kalau udah dipasang, nanti pemakaian mungkin 1000 kilo atau ya 1500 mungkin ya. Nah itu baru terasa tuh karakternya seperti apa dan pasti tingginya akan lebih pendek lagi. Karena kan udah ada beban. Siap-siap. Gitu. Berarti ini udah selesai, tinggal gue bawa ya. Siap. Oke kok. Langsung dicoba, ya. Nanti tinggal kasih tahu apa emang. Nah, itu dia. Oke guys, berarti gue balik dulu ya. Oke kok, thank you. Nah, tadi kita udah ngomong ya sama kokonya dari Asco Motorsport nih. Salah satu pemegang dealer si ISS Indonesia. Jadi, untuk teman-teman sekalian, lu bisa dapetin ISS ini di Asco Motorsport. Ya. Instagramnya di sini, ISS juga di sini nih. Nah, mobil ini udah siap banget untuk balap. Kita biarkan saja nanti Dr. Esther nyobain si ISS-nya. Dan semoga mobil ini mendapati juara di drag-drag yang akan datang nih. Gua Sultan pamit diri, ingat velg, ingat HSR.